Kali ini kita akan cari lagi buah-buah hutan yang seperti video yang sebelumnya. Kita akan cari lagi berpetualang di hutan untuk cari buah-buahan yang unik, yang pastinya yang bisa kita makan. Perjalanan kali ini nggak terlalu jauh ya, kira-kira hampir setengah jam perjalanan dengan kendaraan roda 2. Oke, kita sudah ketemu. Ini satu buah hutan. Kalau di sini orang bilang buah tampuy. Buahnya sangat lebat. Rasanya asam-asam manis. Banyak dimakan monyet. Ini sepertinya masih muda ya. Ini udah matang nih. Satu. Udah matang. Ada yang matang enggak? Nih, ini hampir matang nih. Coba cipin gimana rasanya. Rasanya manis-manis asam. Rasa... kayak permenan nano ya. Iya, iya, betul. Gimana rasanya, Soib? Mantap. Ini yang sudah dikupas ya, kayak biji, kayak biji apa ya, kayak biji nangka tapi lebih kecil. Lumayan nikmat. Daging buahnya tebal. Coba dipanjat, Leman. Gak usah dipanjat. Ini jatuhnya udah banyak nih. Wah, ini mantap nih. Lihat ya. Mantap. Ini belum matang. Masih keras. Ini satu lagi nih. Ini daunnya. Panjat, Soim. Pohonnya lumayan tinggi.
Ini dia tumbuh di pinggir sungai, ini sungai. Tadi pas kita datang, tuh banyak monyet-monyet. Ya, penyet, sorry, Pat. Salah satunya monyet ini. Ini kami dapat masih dari bayi. Kami pelihara lumayan lama, sampai 20 tahun. Biasa kami pelihara buat manjat kelapa. Yang manjat orang juga pandai. Awas tali. Tali. Coba dipetik buahnya. Masih mentah. Ini sangga ini kalau kita pegang dia akan menggulung seperti bola. Nah, seperti apa? Kelereng. Dulu kecil-kecil suka main. Kalau dibiarin enggak lama lagi dia jomblo. Ah, itu masalah. Ini buah gandaria. Kalau bahasa kampung kami buah aman ya. Makannya aja aman gitu. Rasanya asam. Asam manis. Oke, coba dipanjat. Coba. Ini masak nih. Buahnya segar. Masih belum matang ya, masih belum matang, masih rasanya asam. Yang masih muda udah hampir matang. Ini udah hampir matang, udah hampir. Ini buah kecupak. Ini buahnya udah matang dia. Kupaslah. Holo. Oh. Gatallah badanku ini. Ini kerungku mau ke kerungku mau kesian. Merahol nato ori. Ini buahnya seperti buah rambai. Manis ini mas bro, walaupun agak sedikit asam karena saya manis, jadi dia jadi manis gitu.
Itu pohonnya, pohonnya tinggi. Tinggi. Itu pohonnya. Pohon duku. Ya, mirip sih pohon duku, tapi ini buah-buahnya di ujung-ujung rantingnya. Juru panjat, ayo juru panjat. Ngapain manjat? Ini buah apa ya namanya? Buah terap. Di sini orang bilang buah terap ini seperti buah nangka. Ini buahnya. Siap, ini sama nih dengan buah tadi. Coba cicip Kang Mas. Cicip Kang Mas. Cicip Kang Mas. Gimana Kang Mas? Seperti rasa cempedak ya. Lebih tipis, kurang tebal isinya. Itu pokoknya yang putih itu. Itu buahnya yang di ujung. Di ujung daunnya itu.